isu gua bawah Kuala Lumpur yang diulas isu, dalam artikel pakar geologi dari UN bernama Dr. Sarah Jamal. Isu gua ni pun kau nak suruh aku ulas ke? Sebab jadi isu semasa tu. Sebab Dr. Sarah tu dia buat kajian ni. Kajian apa nama? Kajian geologi dia lah kan. Saya tak nak cakap lah dia ni seolah-olah memandai-mandai buat buat apa ni, teori ke ataupun, sebab dia dalam bidang ni, kita bukan dalam bidang tersebut kan. Tapi yang paling pelik tu, ramai yang percaya dengan dakwaan tersebut kan. Siap ulas dan buat konten dalam media sosial berkaitan dengan hal ni. Macam mana Kuala Lumpur ni tak selamat untuk diduduki dan sebagainya kan. Sepatutnya lah sepatutnya untuk maklumat semua lah saya nasihatkan, jangan mudah percaya bulat-bulat. Bila dapat dia sesuatu penulisan ke satu kajian ke, kita terus percaya kan. Pihak Universiti Melaya pun sudah membuat penafian artikel bertajuk Gua Kosong di Bawah Bandar Raya Kuala Lumpur ni, yang didakwa ditulis oleh ahli geologis bernama Dr. Sarah Jamal. Paling peliknya, Ketua Jabatan Geologi Fakulti Sains UM sendiri, iaitu Profesor Madya Dr. Mio Hakif, beliau berkata semakan pihaknya mendapati tiada pun ahli geologis bernama Dr. Sarah Jamal ni yang berkhidmat di universiti berkenaan. Nama Sarah Jamal ni juga tidak didaftarkan dalam senarai daftar Lembaga Ahli Geologis Malaysia. Kandungan artikel ni tidak berdasarkan fakta dan adalah palsu, tuan-tuan. Nasihat saya kepada para netizen, janganlah terpengaruh dengan maklumat yang belum disahihkan oleh pihak berkuasa. Ambillah langkah berhati-hati bila mengulas berkaitan dengan insiden di Jalan Masjid India yang menyebabkan kehilangan nyawa ni. Dia orang ni buat artikel ni siap dengan gambar Kuala Lumpur cantik. Lepas tu bawah tu macam ada kawah apa semua sekali. Kalau tengok tu tuan-tuan, kita pun, oi, betul ke ni? Ini memandangkan kerja-kerja SAR, mencari dan menyelamat dan penyiasatan oleh pihak berkuasa masih berjalan. Punca kejadian juga masih tidak dapat dipastikan. Kalau bawah Kuala Lumpur ni ada gua, tuan-tuan, pasukan SAR tu dah jumpa lah. Jadi berhentilah jadi ahli geologi sambilan ni. Bila isu agama, kita auto jadi ustaz. Isu pendidikan, kita automatik jadi cikgu, jadi profesor. Dan isu ekonomi, terus jadi pakar ekonomi. Yang penting sekarang ni hanyalah terus berdoa agar kita semua selamat daripada malapetaka dan mangsa tu dapat dijumpai. Inilah lebih baik kita doa. Okey? Tak ada lagi. Datuk, boleh Datuk pergi kepada Don Makota sikit. Apa pandangan Datuk peluang BN di Don Makota? Peluang PN, peluang BN di Don Makota, pada pandangan saya lah, majoriti yang bakal diperolehi BN pada PRK Dewan Undangan Negeri Makota tidak mustahil akan bertambah dengan melipat kali ganda. Sekiranya semua jentera parti melakukan gerak kerja tersusun sama macam apa yang kita buat di Nenggiri. Secara peribadi, saya yakin BN memang mampu mempertahankan kursi Don Makota dengan majoriti yang lebih besar berbanding dengan sebelum ni, kerana selepas ini kita juga akan dapat undi daripada kawan-kawan daripada Pakatan Harapan. Dulu kita tak dapat undi kawan-kawan Pakatan Harapan. Sebab PRN Johor tu awal lagi sebelum kita menjalinkan kerjasama. Jadi ini penting tuan-tuan, kita kena menang di Makota ni kerana ianya akan memberikan suntikan semangat sekali lagi untuk kita bawa ke Sabah pula. Sabah insya-Allah, kalau tak hujung tahun ni, tahun depan. Jadi apabila faktor wow ni dapat kita wujudkan bukan hanya di Nenggiri, saya begitu yakin juga di Makota ni
dan kita pun kerja semua tersusun seperti mana yang dilakukan di negeri. Kelebihan majoriti di mahkota yang sekarang ni lebih 5,000 undi ni, saya rasa lebih daripada double. Lebih daripada double kita boleh dapat. Ini akan mewujudkan satu gelombang dukungan terhadap BN dan juga kerajaan perpaduan. Pandangan saya sama seperti Presiden UMNO, iaitu melalui bacaan politik, insyaAllah PRN Sabah akan berlaku dalam suku pertama tahun depan. Kalau gelombang yang ada di Nenggiri dan di mahkota ni cantik, insyaAllah gelombang tu akan membawa kemenangan di Sabah pula. Saya amat berharaplah setiap ahli parti, terutama saya pemuda, puteri, wanita, buatlah kerja sehabis baik dalam usaha untuk memastikan kemenangan kita. Tawan media sosial ni, gunakan sehabis baik media sosial ni bagi meraih seberapa banyak undi yang mampu kita raih untuk memenangkan calon BN kita. Okey. Ada lagi berkaitan dengan dua mahkota lah. Ada isu lah ataupun cakap-cakap nak mengatakan bahawa adakah ada perebutan antara wanita dan juga pemuda untuk calon di mahkota. Jadi apa pandangan Datuk dalam isu yang berlegar? Sebenarnya secara peribadi saya menafikan dakwaan bahawa kononnya terdapat perebutan dalam melibatkan sayap pemuda dan wanita dalam usaha untuk mengenengahkan calon di Dun Mahkota. Sebelum penamaan calon, sebelum calon dinamakan, semua orang berhak untuk menentuk. Biarlah. Biarlah mereka pemuda minta supaya Husin dicalonkan. Biarlah wanita pula minta supaya naib ketua wanita sedia ada dicalonkan. Itu hak mereka. Itu hak mereka. Lebih-lebih lagi calon sebelum ni wanita. Maka memanglah kalau ikutkan, kalau boleh kita nak wanita yang menggantikan. Kan? Itu hak semua pihak boleh, semua pihak boleh apa buat kata orang tu? Semua pihak boleh semua pihak boleh ni. Amin. Semua pihak boleh memohon, boleh menuntut supaya calon mereka diketengahkan. Tetapi keputusan akhir mengenai calon untuk kursi Dun Mahkota ni akan dimuktamadkan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi sendiri selaku kepimpinan tertinggi UMNO dan Barisan Nasional. Jadi sekali lagi, tiada perebutan calon. Yang akan menentukan ialah pengurusi BN. Berbuat-buat pun tak guna. Kalau tak silap saya, nama calon bagi PRK itu akan dimuktamadkan sebelum 14 September ni, bersesuaian dengan strategi parti yang sedang dirangka dan akan dilaksanakan nanti. Okey? Jadi dalam hal ni, perkara paling penting adalah BN berhasrat memenangi PRK ini dan sekaligus mempertahankan majoriti yang diperolehi penyandang sebelum ni, iaitu Allahyarhamah Datuk Sharifah Azizah Syed Zain. Jumlah pengundi di Dun Mahkota ni adalah 3 kali ganda tuan-tuan berbanding Dun Negeri. Jadi lain padang, lain belalang. Maka pendekatan juga harus berbeza. Di Negeri hanya ada 19 pengundi Cina. 19 ke 35? 19. Lebih kurang lah tu tuan-tuan. Hanya seorang dia pengundi India. Tetapi di Negeri, di Mahkota, ada lebih 20,000 pengundi Cina. Ada lebih 34-35% pengundi Cina. Maka peranan kerjasama parti komponen kerajaan perpaduan, khususnya di AP ni, sangat penting. Begitu juga dengan MCA juga penting. Selain daripada itu, sebanyak 8% pula adalah pengundi India. Jadi kita juga memerlukan kerjasama MIC dan sahabat-sahabat Friends of BN
begitu juga dengan DAP. Mereka juga, dan juga PKR, mereka juga ramai ahli-ahli masyarakat India. Pada Pilihan Raya Negeri 2022, Allahyarhamah Dato' Sharifah Azizah yang juga bekas Ketua Wanita UMNO Johor menang dengan majoriti 5,166 undi, tuan-tuan. Jadi kali ini misi untuk kalau boleh double up, ya? Kalau boleh triple lagi cantik. Jadi semoga BN berjaya lah, menang dengan bergaya. Okey? Dato', soalan terakhir tu. Ha. Boleh Dato' ulas sedikit mengenai satu kenyataan daripada Legasi IT, iaitu Asia Net Internet Coalition atau AIC, yang mengeluarkan kenyataan mempertikai tentang saranan kerajaan untuk melaksanakan lesen media sosial ini. Jadi apa pandangan Dato'? Okey, kalau tak silap saya lah, kenyataan Asia Internet Coalition ataupun AIC ini merupakan versi asal ataupun kenyataan pertama sebelum mereka keluarkan kenyataan yang kedua. Dia ada kenyataan kedua. Memang betul, versi asal Asia Internet Coalition ini menyifatkan pelesenan media sosial yang dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia itu sebagai tidak praktikal dan menggesa kerajaan untuk menghentikan rancangan mengenakan lesen ke atas platform media sosial ini. Melalui surat mereka bertarikh 23 Ogos yang lalu, baru ni, AIC mendakwa rangka kerja pelesenan ini tidak praktikal untuk industri dan akan memberikan kesan buruk kepada inovasi dengan meletakkan beban yang tidak wajar ke atas perniagaan. Surat versi pertama ini mengandungi senarai 17 syarikat anggota AIC termasuklah Google, Meta, Amazon dan Apple. Tetapi selepas pihak Grab mengeluarkan kenyataan mengatakan ia tidak dirunding atau dimaklumkan mengenai surat itu, maka AIC terus keluarkan surat versi kedua di mana daripada 17 syarikat anggota AIC yang tersenarai dalam surat pertama itu sudah berkurangan menjadi 6 syarikat saja. Hanya Google, Meta, Amazon, Apple, LinkedIn dan X saja yang menyuarakan bantahan. Ini semua banyak yang bermasalah lah, tuan-tuan. Tetapi bantahan kali kedua ni dilihat lebih lembut bahasanya dari surat bantahan yang pertama. Kesimpulannya, cadangan kerajaan untuk laksanakan lesen media sosial ni diterima oleh kebanyakan syarikat yang menjadi anggota AIC. Antaranya Grab, Yahoo, Pinterest, Spotify, Booking.com, Zalora, Shopee, FedEx. Semua setuju, tak ada masalah. Manakala Google, Meta, Amazon, Apple, LinkedIn dan juga X hanya membantah dengan memberikan pandangan agar kerajaan mempertimbangkan untuk mengenakan peraturan kendiri ke atas platform. Kesimpulannya, apa yang saya faham dan apa yang dikatakan oleh YB Fahmi Fazil, Menteri Komunikasi, kerajaan tetap akan meneruskan pelaksanaan kerangka kawal selia untuk melesenkan perkhidmatan media sosial dan pesanan internet di sebalik bantahan daripada gabungan internet Asia ataupun AIC ini. Itu final.